Ini colokannya di sini. Oke. Masih saja. Set. Ini kasih trip 2. Oke. Nah, ini burnya muter ya? Oke. Loh. Bentar, Mas. Kalau seperti halo geng-geng, kita ada produk baru ini, the vakum total ini, total. Dia vakum di 1400 watt. Ini kalau untuk rumahan yang 1200, maaf, geser dulu ya. Ini nggak bisa, nggak kuat. Kita penampakannya seperti ini. Ini kita dapat roda belakang tidak bisa muter ya. Ini muter enggak bisa apa ya? Bukan hidup. Kalau yang depan dia hidup, dia bisa muter 360 derajat. Kalau yang belakang ini cuma roda as biasa. Dia muter ke depan atau ke belakang. Nah, ini ada fitur tambahan. Ini colokan. Oke ya. Ini ada fungsi tersendiri, nanti kita akan jelaskan. Oke, siap. Kita coba ya ini. Ini di syuting dulu Mas, ini Mas. Syuting. Oke, ini kita shoot. Ada angka 1, ada strip 2. Strip 1 sama strip 2. Oke, strip 1 fungsinya berguna untuk biasa. Nah, kita coba pakai plastik, Mas. Ini kebesar. Kita dua. Ini aman atau enggak, Mas? Nanti kalau gimana? Plastiknya ikut ke dinamo? Aman dong, Mas, aman. Ada pengamannya. Ini ada ada ini ya. Oke. Ini plastiknya kita masuk ke sini, dia enggak masuk ke dalam dinamo ya, Mas. Oke, safety guard. Oke. Kita ada mode yang baru. Oke, strip 2 untuk dua. Ini bisa buat kerja alat. Oh, berarti ini kalau saya punya dua vakum bisa, Mas? Bisa. Contoh. Bisa. Ini ada. Ini colokannya di sini. Oke. Masih saja. Set. Ini ke strip 2. Oke. Nah, ini burnya muter ya? Oke. Loh. Bentar, Mas. Kalau seperti ini pembagian listriknya gimana? Ini kan 1400. Terus tadi ditambah burnya 700 watt. Lah kalau listrik rumah saya 2000 nanti jeglek atau enggak, Mas? Enggak dong. Kenapa enggak jeglek, Mas? Seharusnya jeglek dong, Mas. Ya 1400 tambah 7000. Ini gimana tuh, Mas, kamu, Mas? Oke ya, ini di fitur yang total ini dia ada tambahan colokan. Jadi untuk pemakaian kita bisa memakai dua alat. Kita tinggal tambah ke sini. Jadi kita di sini menghemat roll kabel. Jadi untuk lokasi yang luas itu ini okelah, masuk banget. Kita bisa memakai dua alat, tapi ini tetap ya, ini cuman arus yang masuk. Ini arus masuk, set, dia masuk ke saklar ini dulu. Nanti dibagi di strip 2 atau strip 1. Jadi ini tidak ada pengurangan daya untuk mesinnya. Jadi kalau ini outputnya tetap kepake, dia jadi beban meterannya itu tetap dua ya, dua alat. Jadi bukan satu alat dibagi untuk dua komponen, bukan. Ini cuma jalur terminal aja di sini. Untuk perlengkapan standar lah saya kira ya. Kita coba cek dulu. Biasa kita dapat stick. Tapi untuk kualitas oke lah ini. Untuk kualitas stick oke. Ini biasa dapat sapunya kita. Untuk harga ini saya yakin di atas 1.500.000 ya. Ini saya yakin. Ini kalau ada yang tanya, ini buatan terbaru ini tahun 2019. Mana ini? Ya, ini ya, lisensi 2019. Ini baru di dunia industrinya vakum.
kalau ini, wah ini untuk apa mas? Waduh, kamera ngeblur geng. Ini untuk menaruh stick-stick ya, nanti di sini belakang. Ini penampakannya. Jadi kalau kita, wah lupa yang naruh di mana, oh nggak bisa. Kalau di total semuanya udah terpikirkan. Oke ya, ini perlengkapan nanti di belakang. Oke. Terima kasih untuk kali ini. Saya nggak bisa panjang lebar karena untuk vakum yang jelas kita harus lihat di watt. 1400 minim kita pakai 2000. 2000 listrik PLN. Kalau untuk kita pakai stabilizer mas, oh nggak ber, wah kalau itu janganlah. Kalau bisa ya murni di 2000 watt ya, jangan pakai stabilizer yang penguat arus itu, karena dia memakai komponen dinamo. Jadi kalau dinamo itu ya kalau bisa 22 volt ya. Penggerak dinamo itu bisa diusahakan 22 volt dan wattnya itu stabil. Kalau stabilizer kan untuk menstabilkan mas, iya oke, tapi ya yang sering itu. Nanti yang kalah antara dinamonya atau stabilizernya. Oke, terima kasih untuk stay tune di channel saya. Untuk kedepannya tolong di subscribe dan like. Atau perlu-perlu untuk tanya harga, komen di bawah. Untuk spare part saya belum bisa mengasih infokan apakah saya ada atau tidak. Tapi kalau besok ada yang servis merek total, saya akan review untuk komponen dalam. Oke, terima kasih.